بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والصلاة والسلام على رسول الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pelajaran tentang adab dan kiat dalam menggapai ilmu pada kali ini insya Allah kita bahas di halaman ke sembilan dari buku terjemahan yaitu masalah enggan mencari ilmu enggan mencari ilmu di antara penyebab enggan mencari ilmu adalah adanya alasan untuk berkonsentrasi mengikuti informasi terkini dan mengetahui peristiwa yang sedang terjadi tentang masalah ini yaitu tentang berita manusia berbeda-beda dalam menyikapinya ada yang berlebih-lebihan ada yang menyepelekan dan ada yang menyikapinya dengan dengan arif bijak sikap yang pertama dan kedua adalah sikap yang keliru bagaimana barometer berlebih-lebihan ya standar penutup ilmu itu perlu mengetahui memang keadaan dia tidak meremeh rem, tidak menyepelekan itu tidak mau tahu tentang berita sama sekali enggak ya tidak tahu sama sekali tentang berita enggak dan tidak berbangga dengan ketidaktahuannya akan berita kadang-kadang kita ini salafiyin ketika enggak tahu apa, -apa tentang berita itu seolah-olah dia paling alim jadinya. Enggak juga padahal. Ya. Enggak juga. Perlu tahu berita, tetapi tidak berkonsentrasi di dalamnya gitu. Dan pun memfilter berita-berita. Enggak -berita. semua berita yang dia dengar, dia percaya, lebih-lebih dia sebarkan. Yang benar pun belum tentu layak disebarkan apalagi yang masih belum tentu kebenarannya. Ada yang berlebih-lebihan, ya biasa ini orang-orang yang condong ke harokah, ya. orang-orang condong ke harokah itu mereka lebih doyan berita dibandingkan ilmu dan itu terbukti mau ngaku atau tidak, emang itu karakternya lebih-lebih berita tentang pemerintahan atau politik, ya orang-orang salafiyin atau mereka yang memegang manhaj salaf lebih suka berita wahyu yaitu Al-Qur'an, sunnah dan juga Athar dari salaf. Maka kalau misalnya antum kurang suka baca Qur'an, kurang suka membaca hadis dan kurang begitu terpesona dengan kalimat-kalimat dari salaf kita, berarti nilai ke kepenuntutan ilmu antum itu belum seberapa. Ya. Ketika antum mencintai ilmu benar-benar, karena kena betapa seb banyaknya orang yang memang menisbatkan kepada salafiyah dan memprovokasi orang-orang agar menuntut ilmu terutama akidah dan manhaj. Tetapi pada dirinya pun tidak terbit semangat untuk Betul-betul mendalami akidah atau manhaj Dan juga Tidak begitu uh, Berhasrat Untuk mempelajari ilmu salaf Melainkan sekadar yang penting Saya punya wadah Saya punya wadah Saya punya komunitas Tapi urusan menuntut ilmu Itu belum tentu Sesemangat bagaimana salaf kita Dan bagaimana seharusnya salafiyin Iya terutama kalau misalnya di daerah yang memang dikenal komunitas salafiyah itu banyak. Banyak orang yang mencari-cari tempat tersebut kemudian tinggal bareng akhirnya dengan komunitas tersebut yaitu daerah lingkungan tersebut. Terutama kalau ada perumahan sunnah misalnya. Ya. Kemudian urusan menuntut ilmunya itu tidak terinfluence. Kecuali mungkin yang ramai-ramai saja ya yang rame-rame saja nama besar dan seterusnya tapi sebenarnya bukan untuk bukan karena hasrat nuntut ilmu yang tinggi bukan karena siapapun dari orang ketika melihat keramaian dia penasaran dengan apa yang ramai itu ya bedakan ini talibul ilm itu ramai atau tidak baginya ilmu adalah ilmu syar'i i. ya belajar ilmu syar'i baginya ibadah dan ibadah tidak harus ramai Maksudnya Jangan ketika tidak ramai Dia tidak mau beribadah Namun ketika ramai Dia ikutan dengan ibadah tersebut Salat berjamaah Memang lebih asyik kalau ramai Tapi kadang-kadang Kalau kita nilainya betul-betul buat ibadah Mau ramai atau tidak Bahkan kadang-kadang tidak ramai pun lebih khusyuk jadinya Karena ibadah jadi keengganan mencari ilmu itu penyakit di mana? Di hati bukan karena faktor bukan karena eksternal luar dari tubuh bukan tapi dari sini. Ya. Sedikitnya kuantitas bahkan kekakuan Ustadz atau syekh dari intonasi atau sikap itu tidak bisa membuat seseorang talib, seorang talib itu mundur dari menuntut ilmu darinya. Lebih-lebih kalau ternyata ustadznya atau syekhnya bagus, fleksibel, enak. Para ulama dari zaman ke zaman dahulu, mereka menahan diri dengan jafaknya ulama mereka. Jafak itu kekakuan, kadang-kadang bersikap keras, kadang-kadang menerapkan peraturan. Ya, mana peraturan itu mungkin bagi talib tersebut mempersulit dirinya. Tapi ternyata bukan karena mempersulit, tapi supaya mendisiplinkan dan karena sayang. Nah, akhirnya menahan tetap istiqomah. Dan dengan keistiqomahan dia dari jafa'nya muallim maka lebih berkah ilmunya nanti insyaallah. Pun kalau misalnya dia melihat muallimnya punya kesalahan, dia tidak akan mengikuti kesalahan mu'alimnya kalau misalnya dia tidak pendendam ya kadang-kadang ada tolip yang pendendam dulu diomelin di ini nama ustadznya ntar pas dia jadi ustad melakukan hal yang serupa pada tolip-tolipnya ya antum jangan kayak gitu ya kecuali untuk taklim tarbiyah baik kembali ke berita orang yang memegang prinsip salafi ya, itu mereka bersikap arif terhadap berita yang bergejolak. Termasuk juga misal kalau sekarang-sekarang di media sosial. Orang-orang yang terlalu terinfluence dengan media sosial, maka dia bukan orang-orang yang arif. Ya. Orang yang perdebatan media sosial sampai ke hatinya kemudian mengganggu kekhusyuan salatnya, maka dia belum tergolong arif. Dia masih seorang yang baper ya begitu ya makanya kalau antum tidak berkompeten jangan dibalas yakinnya yakin ya ya Abu Abu Fahmi ya kayak di fanpage antum balas orang itu sahih masih ingat nah, tentang mujassimah apa dan membalasnya dengan emosi itu ada indikasi ketidakseimbangan perasaan kita dalam bermedsos dan medsos penuh dengan berita bukan mesti nggak mesti dengan dari kantor berita atau tv nggak mesti ya berita tentang ustadz fulan tentang fulan kalau kita tidak tahu tentang itu ya alhamdulillah tapi kalau tahu juga alhamdulillah karena kita tahu keburukan dia misalnya ya kalaupun meralat meralatlah sewajarnya dengan kapasitas antum sebagai talibul idem bukan seperti beberapa rekan kita yang kemudian menjuluki macam-macam mengubah namanya apalagi naudzubillah kemudian membantah tapi hanya dengan sekadar perasaan like atau dislike saja ya jadi hati-hati kalau sampai bantahan kita atau sikap kita terhadap ahlul bidah atau lainnya di media sosial kemudian sampai ke salat kita dalam artian salat kita terganggu khusyuknya berarti ini mungkin kita belum menyikapi dengan arif dan bijak melainkan masih berlebih-lebihan dalam menangani menangani berita-berita ya di antaranya orang-orang harokah mereka menggojloki masyarakat kalau misalnya ada kayak gini nanti gini gini gini, kalau misalnya presidennya kayak gini nanti gini 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 dan seterusnya. Prediksi-prediksi hasil dari ketakutan hati, ketakutan. Seandainya kita semua mengajak semua orang untuk bertakwa bertauhid, sehebat apapun makar orang-orang kafir itu tidak akan terpantul kecuali untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana makar orang-orang penyihir, kalau antum memasang dengan kuat di diri antum tauhid, maka insya Allah sihir tersebut justru akan terpantul kepada pemiliknya. Mana yang lebih sulit untuk ditangkal? Sihir yang tidak kelihatan dan bisa mematikan? Atau prediksi-prediksi yang sering kali berkemuka di pasar? Sihir? Sihir? Sihir nggak kelihatan? dan bisa dilakukan kapan aja terserah dukunnya, terserah pesanan, bahkan ada sihir yang sampai selamanya sampai mati. Tapi ketika seorang dengan ketidaktahuannya bagaimana cara menghilangkan sihir ini, dia kembali kepada Allah dengan mudah Allah Taala akan memberikan keadaan. Maka lebih-lebih dalam masalah politik kenegaraan dan seterusnya, maka insya Allah Allah yang akan menolong. Jika kita menolong agama Allah dan menolong agama Allah dengan ilmu menolong agama Allah dengan kejahilan jadi malu-maluin ya menolong agama Allah tanpa ilmu jadinya sering berkata tentang agama Allah tanpa ilmu kemudian suatu ketika anda melihat ya ada postingan di media sosial mengatakan itu yang mengatakan kita tidak berpolitik itu siapa dari siapa ngajinya katanya lihat bagaimana mungkin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya dari para sahabat mereka berhasil mengekspansi daerah-daerah kufar melainkan pasti karena mereka berpolitik. Ya kan? Maka kenapa kita anti politik? Mengapa kita, kita tidak belajar politik? Mengapa dan seterusnya dari ya, antum tahu sendiri itulah aliran-aliran orang-orang yang pergerakan seperti itu. Maka kemudian tanya, jadikan mengharuskan atau menganjurkan atau mengharuskan kita untuk belajar ilmu politik yang terjadi, ya kan? Maka kemudian saya tanya, Taib, sekarang uh, anda, anda, tanya gini aja, sahabat, apakah sahabat Nabi ketika itu berpolitik demokrasi? tanya tanya, silakan jawab, tinggal jawab ya atau tidak, udah gitu aja. Anda tanya kayak gitu, nggak dijawab. Ya. Memang betul nggak para sahabat Nabi berpolitik? Betul? Betul. Tapi anak tanya, apakah sahabat Nabi ketika itu politiknya pakai demokrasi? Jawab aja, iya atau tidak. Kalau jawabannya iya dengan demokrasi, kadzib Benar gak? Kalau jawabannya tidak dengan demokrasi, ya udah nggak usah ngomong. Ini beda main sekarang. Ya kan? Jadi hujah-hujah yang sangat lemah. Politik apa yang dimaksud agar kita betul-betul ikut? Hah? Kalau politik demokrasi tidak. Kemudian juga seseorang kalau udah sampai masalah politik, ngomongin politik dan seterusnya, yang diomongi sistem seperti ini, ibarat ngomong bola lah. Ya. Orang-orang yang haus dengan pemerintah, popularitas, popularitas dan seterusnya. Enggak tenang. Dan perlu fitnah. Dan banyak sekali orang-orang yang suka dengan berita. Berbicara tentang politik lebih lebih oleh menjelak ulil amri banyak dari mereka dalam masalah ilmu betul-betul itu sebenarnya malas kecuali untuk masalah masalah yang bisa mengangkat semangat hati atau emosinya belakangan mungkin ada daurah dari seorang syekh bicara masalah daurah bersanad itu bermanfaat bagi orang yang murni menuntut ilmu tapi sebagian dari penuntut ilmu mendapatkan faedah dari situ hal-hal ya, yang bisa menyerang dakwah salafiyah. Yang mana hasil dari penuntut ilmu di situ hasil postingannya di media sosial semua yang menyudutkan salafiyah maka itu yang diposting. Jadi seolah-olah dari majlis itu yang dapat itu adalah itu-itu saja yang untuk menyudutkan dakwah salafiyah atau asatidz salafiyah. Ya, dengan ilmu yang didapat dari majelis-majelis daurah tersebut. Ya, ini bukan daurah khusus salafi ya, bukan, tapi daurah untuk umum, para tulabul ilmu umum. Yang di sini Anda melihat betapa banyak orang-orang pergerakan atau condong ke sana, mereka untuk ilmunya itu bukan betul-betul tujuannya untuk mengikuti salaf betul-betul. Tetapi ditujukan untuk bagaimana caranya Supaya kita bisa mematahkan dakwah Salafiyah, begitu ya? Kalau Anda melihat orang-orang seperti ini, ya, jadi nggak sampai betul-betul hati itu betul-betul sayang, suka sama ilmu. Ya, <tuh> walaupun memang di antara mereka ada yang masya Allah, ilmunya, ilmu yang Anda cari, mendorong Anda untuk mengetahui keadaan Anda. Anda tidak bisa mengatasi masalah Atau musibah yang menimpa anda Kecuali dengan meletakkannya pada timbangan syariat Seorang penyair mengatakan Asyar'u mizanul umuri kulliha Wa syahidun li far'iha wa asliha wa asliha Syariat adalah timbangan semua permasalahan Dan saksi atas cabang masalah dan pokoknya Orang yang enggan menuntut ilmu dan menghafalkannya Namun menyibukkan diri dengan Nah, mengikuti berita koran, majalah, radio, televisi, internet, dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk hal yang demikian. Kemudian berupaya mengatasi permasalahan dengan pandangan yang kerdil tanpa merujuk kepada ulama maka ia merugi dan ia akan mengetahui kerugiannya nanti di kemudian hari. Ini yang terjadi banyak sekali dari orang-orang kita ini. Bukan hanya orang-orang pergerakan melainkan juga orang-orang salafin juga banyak yang seperti itu. Ya. sibuk dengan media sosial, dengan berita, timeline, status-status, updatean teman dan share-sharenya teman tentang kabar ini, kabar itu dan ini. Sebenarnya kita ini setiap hari baca berita tanpa disadari. Sekarang berita itu nggak harus namanya koran, nggak harus namanya majalah, nggak harus di televisi, nggak harus kita dengar radio, kita buka media sosial. Instagram, Twitter, lebih-lebih Facebook, itu banyak berita. Berita itu enggak mesin tang politik. Berita itu tentang juga keadaan teman kita, lagi sakit nih, lagi parno nih, lagi gini nih. Itu berita ya, dan bukan hanya berita opini-opini orang-orang awam tuh berkumpul menjadi asap yang bergumul, kemudian kita telan gitu aja. Dengan sedikitnya porsi kita menuntut ilmu dan banyaknya waktu kita untuk bermedsos. ya, kemudian kita berusaha mengatasi permasalahan dan berusaha mengomentari berita-berita di Facebook atau di di, di beranda dengan pandangan kerdil tanpa merujuk kepada ulama atau ilmu. Iya, banyak pikir kita kayak gitu. Gak harus ke pergerakan ya, siapapun kita yang kata katanya oleh boleh ilm ternyata lebih mencurahkan untuk media sosial kemudian memizankan hal-hal di media sosial itu dari berita-berita dari taman dengan opini pribadi ya. akhirnya yang jahil berbicara makin ribut makin ribet Seorang penyair mengatakan anta lam tazra wa haasida, nadimta ala fi zaman Jika engkau tidak menanam dan melihat orang yang sedang memanen Jika engkau tidak menanam ya Dan kamu kemudian melihat orang yang sedang memanen Maka engkau akan menyesali penyanyian waktu yang engkau lakukan pada musim tanam Sekarang ini musim nanam Ya Antum tanam setiap hari dengan ilmu nanti, pada suatu saat jadi insyaallah panennya. Coba, ketika antum ditanya oleh seseorang di kampung antum, kemudian pertanyaan itu antum tahu jawabannya. Ini pernah diajarin di majelis waktu itu. Itu panen, itu panen. Anda pun ngajar di sana sini, kemudian katanya, "Anda bisa jawab itu panen, itu alhamdulillah." Nah orang-orang yang mungkin sederajat misal sederajat sama anda, yang dahulu malas pada lulusan pesantren, malas menurut ilmu agama lagi, udah bosan kali, atau nggak kuat mungkin, kayak setan aja nggak kuat untuk ilmu agama. Itu perbandingannya sekarang jauh. Di masa panen seperti ini, alhamdulillah Allah berikan taufik. Tetapi bagi teman-teman kita beberapa boro-boro, membicarakan agama. Akhirnya apa? Hanya melihat orang yang sedang memanen hasil dari apa yang dia tanam. Hmm. Sementara di dirinya kalau masih punya iman, masih punya hati, menyesali kenapa dulu saya nggak belajar seperti dia. Ya kan? Begitu pula dengan teman-teman antum misalnya atau bahkan antum yang melihat orang yang jauh lebih rajin daripada antum. Mungkin ketika dia sedang mengoperasikan rajinnya dia, antum bully dia. Udah Leo sekali kali futsal lah, wah digoda-goda supaya dia nggak rajin lagi. Kadang-kadang kita hasad sama orang rajin, gimana caranya supaya dia nggak rajin lagi, supaya dia jadi bahlu lagi gitu. loh. Nanti pas dia jadi ustad, antum jadi tukang parkir kajian ustad, kira-kira gimana? Domplang jauh padahal seumuran atau dulu sekelas. Makanya sekarang ini musim menanam, belum musim panen. Panennya kapan? Nanti insya Allah. Dan itu pun bukan tujuan antum. Tujuan tujuan kita itu lillahi ta'ala. Mau nanti musim panen atau kita mati duluan. Yang penting amalan tercatat. Ya, Gak harus antum harus nanti mengalami panen. Yang penting panen pahala di surga nanti. Gitu kan? Sangat disayangkan. Banyak aktivis muda yang marah apabila larangan Allah dilanggar. Dan menangis karena dan larangan Allah dilecehkan. Namun, mereka meremehkan berbagai kemaksiatan yang lainnya, seperti ribah, namimah, lainnya. Kan? Berarti, Islam ini harus kafah, Islam ini harus komplit. Udah, kalo kafah, jangan setengah-setengah. ya ada peraturan Allah, ini kita harus berhukum dengan hukum Allah, betul nggak itu? Betul. Tapi, ya, jangan masalah ribah, namimah. Begitu juga dengan tauhid, betul, kesyirikan harus di singkirkan betul syirik itu haram dan seterusnya tauhid first ya tauhid dulu tauhid dulu tapi kalau soal ghibah juga nomor ahad ya. nah ini kan enggak benar berarti memang kita ini bebannya besar dan berat yang namanya kita muslim semakin menuntut ilmu semakin berat bebannya semakin berat taklifnya. Makanya dosanya orang berilmu itu tidak sama dengan dosanya orang jahil. Tapi nggak bisa kita remehkan juga. Itu tentang mentang jahil berarti dia nggak berusaha belum tentu bisa jadi juga dosa besar karena meremehkan, nggak menuntut ilmu. Jadi memang mau nggak mau, wa alaikumussalam, wa alaikumussalam. kita harus punya ilmu dan kita harus jadi orang soleh. Soleh itu nggak harus jadi ustadz, sholat itu minimal jadi seperti rofi ini ya minimal paling minimnya insya Allah nanti semakin soleh ya syekh uh, Abu ibnu Abihi ya. mereka tidak melaksanakan sholat seperti yang dicontohkan Nabi saw nah ini Masya Allah bicara tentang politik pergerakan ini amar ma'ruf nahi munkar ya Bahkan kemarin nasi padang, masakan padang itu ya Ramadan kemarin ada lihat video yang lihatnya. Ada yang buka sedikit kemudian digrebek ya di disidak ya habis itu dipecahkan kocoknya, dipecahkan piring-piringnya. Coba lihat. Nahi munkar dengan kejahilan. Nahi sekaligus bodoh ya. Begitulah. Begitulah. Merasa hukum Allah tidak ditunaikan tapi dia sendiri dalam Menahi munkar tidak menunaikan hukum Allah juga yaitu merusak hal-hal yang tidak ada perlunya untuk dirusak dan nasihat tidak seperti itu gitu kan begitu juga banyak dari mereka sholat nggak benar bahkan kata Abu Khonsa juga ada seorang asisten ustadz ya. kemana-mana mau ustadz ya salafi pula tapi sholatnya jelek. Anak nggak tahu jelek menurut beliau atau jelek beneran gitu Tapi misalnya seperti itu ada, ada. Nah makanya ya kawan antum ya yang sering-sering sama -sering anak. Kita adakan kayak gini kenapa? Supaya antum itu bukan hanya orang yang dekat dengan ustad. Lab statusnya dekat dengan ustad saja itu nggak cukup, bahkan jelek itu Ngapa antum untuk ketemu ustad? Kenapa? Kemudian tidak tampak darinya akhlak atau tidak tampak darinya ilmu, tidak tampak darinya amalan yang memang berdasarkan ilmu. Coba sekarang misalnya antum mabu helia kemana-mana kamera kamera kan anda misalnya. Nah, kemudian suatu ketika ada orang yang memang tahu antum itu asisten anda. Kemudian antum sholatnya ya sholat sholat kayak orang yang belum ngaji. Ya, yang malu siapa? Anak-anak antum nggak malu karena emang nggak mau nutut ilmu. Nah kenapa hal-hal seperti ini kadang-kadang asisten ustad bahkan operasional dari video-video ya, tim operasional dan seterusnya kenapa mereka masih tidak tahu ini tidak tahu itu sholat pun nggak benar ini pun nggak bisa ini nggak tahu nggak tahu tapi giliran tentang ustad fulan jadwalnya tahu itu ensiklopedinya tuh kenapa karena tidak menjadikan ilmu ini sebagai tuntutan baik untuk dicari ataupun diamalkan. Sebenarnya enggan menuntut ilmu. Hatta pembina majelis ilmu bisa enggan menuntut ilmu, betul enggak? Ada enggak? Ada. Pembina majelis ilmu, pembina MT majelis taklim atau bahkan atau 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 penyelenggaranya yang yang bagi-bagiin tromol, yang kamerain, yang itu apakah semuanya itu betul-betul memang rajin menuntut ilmu? Enggak. Enggak, dan itu bisa terlihat Dari bagaimana amaliyahnya Dari bagaimana Amaliyahnya Ditambah pula ustadznya juga enggak mau Mentarbiah Ustadznya hanya mau mempekerjakan Jadi statusnya pekerja dan orang terdekat Dengan ustadz, Argojonya ustadz Tapi soal akhlak ilmu Dan amal itu udah Bukan kayak orang biasa tapi cuma dapat benefit, benefit keuntungan sebagai orang terdekat ustadz. Ini anak nggak mau diantar antum kayak gitu. Mendingan anak usir sekalian kalau antum memang maunya kayak gitu. Bukan hanya karena manualuin anak, bukan. Tapi apa manfaatnya antum dari dekatnya dari anak? Kalau misalnya nggak mengambil manfaat dari segi ilmu dan lainnya dari manfaat dari faidah faidah, ya lihat dari mereka ada yang teriak-teriak teriak, tapi nggak bisa sholat sebagaimana contoh Nabi so Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda salu kama dan kenapa Rasulullah bilang salu kama sebagaimana berarti kalian yuk contoh aku Rasulullah mengajak Ayo contoh saya sholatlah seperti sholat saya berilmulah seperti saya paham gak di sini Rasulullah mengisarakan seperti itu ama orang terdekat kasih tahu ilmunya salu kama aitumuni ya dan juga dalam hadis lain la yu'minu hatta li ma yuhibbu li nafsihi tidak sempurna iman dari kalian ya hingga e, seorang dari kalian itu mencintai saudaranya itu mendapatkan apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri kalau anda suka dengan ilmu anda pengen antum juga punya ilmu seperti ilmu anak. ya antum gak harus jadi ustaz gak harus jadi apa Mendingan punya ilmu gitu loh karena anda suka dengan ilmu ini, anda pengen share. Anak punya parfum, ya, ya. Anda share ke orang, nggak cuma ditaruh situ, ya kan? Gitu. Bahkan, bahkan kalau kita mengambil kaidah dari uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya jika ada hadis atau ayat yang menyatakan tentang kurangnya beriman, layu minu ahadukum layu itu kebalikannya itu bisa menjadi dosa besar. Makanya kata Syekh Uthaymin rahimahullah Barang siapa di antum Yang tidak ada hasrat di hatinya Agar orang itu mendapatkan kebaikan Sebagaimana antum mencintai kebaikan tersebut Antum berdosa besar Anda punya ilmu banyak Tapi anda nggak mau antum tuh Juga suka ilmu seperti anda Maka anda berdosa besar di sini Paham gak di sini? Iya. Dalam masalah ibadah Dalam masalah ilmu ya Taib mereka pun ada yang tidak berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Padahal beliau SAW telah bersabda, "Man tawadzaa kama amar, kama umir, wa salla kama umir, ghufir ma taqdim min zanbih." Barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan dan salat seperti yang diperintahkan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Anda akan dapati mereka tidak hafal bacaan fikir pagi setengahnya pun tidak, seperempatnya tidak. dan juga seringkali mereka lalai dari perkara-perkara yang telah dihafal oleh para penuntut ilmu pemula apalagi yang senior dari mereka kadang-kadang ini sebagian dari kita mengatasnamakan manhaj yang penting saya manhaj salaf urusan belum hafal itu kan sunnah eh ini subhat ya. saya juga berguru pada ustadz kibar ustadz antum siapa ustadz hasan Baru kemarin sore datang. Itu pun sebelum maghrib. Ya. Ustaz Ana. Udah dari dulu. Ya, dakwah. Taib. Itu Ustaz Antum. Sahibul Fadilah. Antum. antum apa yang Antum hafal? Antum gak usah lah nguji-nguji Ana. Gitu kan. Ya. Kita tuh yang penting mana dulu. Akidah yang benar. Taib. Akidah yang benar kayak gimana? Sebutkan dalil. Tentang akidah ini. Akidah itu. Akhirnya apa? Gak hafal. Waduh. Saya pernah dengar itu tapi nggak apa-apa lah yang penting manhaj saya benar nah kan ini ini apa ini anak-anak ini gini ya sesungguhnya ini merupakan pintu-pintu setan ya kayak gini nih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk orang yang paling tahu tentang keadaan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat pada masanya di zamannya terjadi berbagai macam fitnah, musibah dan masalah yang menimpa kaum muslimin. Nah, kita belajar dari kondisi Syekhul Islam. Pada zamannya itu ya masya Allah fitnah banyak. Ya, apalagi sekarang ya musibah juga musibah dalam masalah akidah itu banyak. Tuh. Sekarang jangan tanya ya. Namun coba demikian beliau tetap menyempatkan diri untuk belajar. Sekalipun beliau pun dapat mengumpulkan ilmu yang begitu banyak. Dengan ilmu yang beliau miliki, beliau dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada kaum muslimin dengan mendapatkan solusi dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Allah Ta'ala tidak menurunkan satu musibah atau penyakit kecuali ada solusi dan obatnya. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali ada jalan keluarnya dalam Al-Quran Sunnah. Inilah perkara yang tidak perlu diragukan lagi. Dahulu Syekhul Islam berita ya ada. Musibah ada, fitnah ada, politik percaturannya ada. Tapi coba lihat kitab-kitab beliau. Masya Allah. Tapi kan itu ulama, Ustaz. Kita kan orang awam. Justru bercontohlah pada ulama. Jangan bergaul mengikuti arus orang awam. Kalau ikut orang Om terus, ya awam aja terus itu. Lebih-lebih sekarang ada orang-orang merasa tolibul ilm, tapi ternyata dia ikutnya arus orang awam. Nah eh, ini orang awam. Tolibul ilm itu punya haibah, punya kewibawaan. Banyak hal yang dia tahan, banyak sikap yang dia bijakan, banyak kalimat yang tidak dikeluarkan. Sekali keluar, keluarlah seperti tol tolibul ilm kalimatnya. Tapi orang-orang sekarang banyak yang penting saya bermajlis dengan Ustaz pula Yang penting saya mana haji benar Tapi secara kalimat yang dikeluarkan Kalau mengomentari sesuatu itu Udah seperti bukan tolik boleh ilm Seperti nggak punya mizan Seperti nggak punya filter Seperti nggak punya takaran Nah makanya jangan palsukan diri di depan orang-orang Saya itu boleh ilm Tapi saya enggan mencari ilmu Lebih buruk lagi juga Kalau udah punya ilmu Enggan mengamankan ilmu Ini juga buruk ya tapi itu bahasa nanti insya Allah kita coba sama sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.